semuanya, selamat pagi dari California. Aku lagi pengen nyoba bikin weekly vlog nih, biar kekinian gitu. Jadi aku nggak tahu nanti satu minggu ke depan itu aku mau ngapain aja. So I think that's the fun part. You never know what's gonna happen. Jadi ceritanya kemarin itu aku kan hiking. Aku kan lari kan dari atas bukit gitu. Jadi aku lari turun menuruni bukit gitu dan trailnya itu nggak di paving. Jadi dan ketika aku lari itu aku kehilangan keseimbangan dan aku terjatuh di tanah. Jadi aku jatuhnya itu sliding gitu loh. Sliding. Tuh ini kalian lihat nggak? Jadi ini luka aku kemarin gara-gara jatuh itu. Terus ini juga, look at that. Terus ankle aku ini kesleo dan sekarang agak bengkak. Lutut aku yang sebelah kiri juga luka. Jadi celana yang aku pakai kemarin itu sobek gitu. Sekarang ini lagi dingin banget di California. Sekarang lagi hujan. Jadi aku nggak bisa pakai baju lengan panjang. Kayaknya aku mau tutup aja di lukanya supaya aku bisa pakai jaket gitu. Soalnya sakit banget ini, sumpah sakit. So, hari ini aku mau ini, mau ke rumah teman aku si Nanan. Dia itu barusan beli nasi bungkus dari orang Indonesia yang aku gak kenal sih siapa. Jadi dia orang Indonesia ini, dia bikin nasi bungkus dan dia jual ke orang Indonesia lain yang tinggal di sini juga. Dan aku penasaran rasanya gimana. Terus si Nanan itu kemarin udah beli buat aku, jadi aku tinggal pick up ke rumah dia. Mungkin aku juga akan makan di rumah dia aja. Aku mau bungkus luka dulu. Terus kita berangkat ke rumah Nanan, okay? Pagi yang kelabu di San Diego. Ini lagi hujan. Pada basah semua jalannya. Kita baru nyampe di rumahnya si Nanan. Mari kita makan nasi bungkus. Hai Olivia. Hai, I miss you. Did you miss me? Ini dia nasi bungkusnya. Jadi makanan kayak begini ini adalah harta karun. Ini harganya $10. Makan dulu ya. Sambalnya nggak terlalu pedas ya, sedang. Oh my god. Dia ngeliatin mukanya sendiri. Beginilah kalau sudah makan makanan Indo. Abis tandas tak bersisa. Oh my god. Berarti nanti aku harus jogging. Harus bakar kalori. Barusan udah makan nasi bungkus. Kenyang. Sekarang aku mau cari kado buat teman aku. Besok dia ulang tahun, jadi besok malam aku ada undangan ulang tahun. Jadi aku naksir sama jaket ini nih buat teman aku. Karena dia suka olahraga orangnya sama kayak aku. Jadi kayaknya ini cocok buat dia. Hai, selamat pagi. Hari ini hari Selasa, tanggal 10 Januari 2016. Hari ini aku sama Nanan sama si Olivia. Kita mau jalan-jalan ke Point Loma. Point Loma itu kayak apa? Peninsula gitu. Apa sih bahasa Indonesianya ya? Semenanjung. Jadi daratan yang menjorok ke laut gitu di California sini. So kita mau jalan-jalan ke sana. Pemandangannya bagus banget di sana. Ikutin kita terus ya. Hai, kita barusan nyampe di Point Loma. Oh my god, pemandangannya bagus banget ya, Mak ya. Keren. Dan karena ini hari apa sih sekarang, Rabu ya? Selasa. Selasa. Hari Selasa jadi sepi, enggak begitu banyak orang. What are you eating? Adalah mercusuar. Sekarang kita lagi mau cari makan. Ini namanya Liberty Public Market. Jadi dia kayak kumpulan tempat makan gitu. Aku belum pernah kesini, tapi katanya sih seru tempatnya. See you, please. Beef. Just water. And tap water. Tap water is fine.
And then how spicy is it? Do you have levels? Yeah. Do you like spicy? We can do like medium or... I'll do medium. Yeah. Akhirnya kita makan makanan Thailand. Pokoknya kita nggak jauh-jauh dari nasi dan mie. Yaudah, kita mau makan dulu ya. Gimana, Mak? Rasanya enak nggak? Enak. Enak ya? Enak. Jadi aku pesen kayak kue tiao gitu. Pepsi noodles. Kue tiao sama beef. Ada telurnya, ada sayurnya. Terus ini si Mak pesen nasi goreng. Nasi goreng. Hai guys, aku barusan nyampe rumah dari Point Loma. Dan sekarang aku mau berangkat ke gym. Gotta burn the calorie, you know. So I don't feel bad later. Suka paranoid kalau makan banyak terus nggak olahraga. Terus setelah ke gym, aku mau ke ulang tahun teman aku. Di restoran, kita mau dinner bareng. Ini dia gym outfit aku. Aku pakai lengan panjang karena kan kemarin lengan aku masih luka kan, jadi aku harus tutupin. Baru nyampe di gym. Hai, jadi aku barusan selesai nge-gym. Terus aku barusan langsung ganti baju di dalam mobil karena aku harus langsung ke ulang tahunnya teman aku, si Mila. Jadi aku gak mandi, bodo amat. Ini make up udah dari seharian tadi. Untungnya masih bagus sih, tinggal tambah lipstick aja. Oke, aku mau ke restorannya dulu sekarang. Restorannya cuma deket banget, cuma 3 menit dari sini. Makanya aku gak usah pulang dulu, jadi langsung aja. Oke. Oh my god, this look good. This is the birthday lady. Hello. Testing my new camera. Carol. Michelle. Cake. Happy birthday to you. It's hot. Happy birthday, Mila. Aku barusan pulang dari gym. Sekarang aku mau masak. Aku mau bikin yang namanya ayam pedas. Gampang banget sih sebenarnya. Itu cuman ayam terus dipakai bumbu bawang merah, bawang putih, cabe sama tomat sama bawang daun. Itu doang. Tapi aku suka banget karena aku suka yang pedas-pedas. So, jadi liatin aku masak ya. Jadi ini aku udah ada kaki ayam, paha ayam yang udah dipotong-potong. Aku paling suka bagian paha ayam karena menurut aku dagingnya lebih lebih tender ya daripada dada. Jadi barusan aku udah kasih jeruk nipis ayamnya supaya asin dan gurih. Aku kasih garlic salt. Terus aku kasih onion powder. Jadi sebenarnya itu resep yang aslinya itu ayamnya digoreng dulu, terus baru dicampur bumbu-bumbunya. Tapi karena aku sedang mengurangi goreng-goreng, akhirnya aku mau panggang aja ayamnya. Aku mau masukin oven aja supaya matang, terus baru nanti aku campur pakai bumbunya gitu. Ini ayamnya udah di marinate dan aku siap masukin ke oven. Jadi ovennya aku nyalakan 450 derajat Fahrenheit. Oh, it's hot. Oke. Jadi sementara nunggu ayamnya mateng, aku mau kupas-kupas bawang sama cabe, nyiapin bumbunya. Aku kalau masak suka sambil dengerin musik, sambil ngedance. Oke, jadi ini bumbu-bumbunya. Ada bawang merah, bawang putih, cabe, cabenya banyak karena aku suka pedas. Terus sama bawang daun. Terus nanti aku juga mau kasih ini, apa namanya, kayak kaldu ayam gitu ya. Ini dari Knorr. Ini aku mau iris-iris semuanya, setelah itu baru kita masak. Oh iya, tadi ada yang kelupaan, yaitu tomat. Aku mau iris-iris tomatnya dulu. Ini dia ayamnya udah keluar dari oven, udah mateng. Sekarang tinggal ditumis sama bumbu-bumbunya. Ini aku lagi manasin minyak. Bumbunya aku tumis sampai harum. Terus tadi kaldunya juga udah aku masukin sekalian di sini. Tunggu sampai harum, terus abis itu masukin ayamnya. Ini ayamnya udah masuk. Terus sekarang aku mau masukin tomat.
lemaknya udah masuk. Terus sekarang tinggal diaduk-aduk sampai kering. Ini dia udah jadi ayamnya. Sedap baunya. Yaudah, aku mau makan malam dulu. Hai, selamat pagi. Masih continue daily vlogging. Kemarin hari Kamis aku gak nge-vlog karena I literally didn't do anything. Kemarin itu seharian hujan dan aku gak kemana-mana. And I literally just stayed in bed all day. Jadi hari ini, hari Jumat, sekarang jam 11 pagi. Aku mau ke mall sama teman-teman aku. But anyway, it's cold today. Ini dia OOTD aku. Aku barusan nyampe di mall. Sekarang mau nyari si Nadine apa si Nanan. Katanya mereka mau makan siang bareng. So, let's go. Ini dia orangnya. Ini lucu-lucu nih bootsnya. Iya. Ini bagus teman. Di sini nyapa sedikit banget. Maulif. Lagi malu. Ngapain? Hai. Aku enggak ada. Baru beres nge-gym dan sekarang kita lagi shopping di Zara. Diskonnya gede-gedean. Yang ini $20. Kayaknya aku harus shopping juga. Terlalu sayang untuk dilewatkan. Aku udah sampai rumah lagi dan aku baru lihat ternyata di kulkas itu nggak ada bahan makanan buat bikin makan malam. Jadi aku mau belanja dulu, aku mau ke Costco, mau beli bahan makanan, mau beli sayuran. Terus abis dari Costco aku baru mau ke gym. Cuacanya di luar masih mendung banget. I don't like it. Aku nggak suka kalau mendung gini nggak ada matahari, jadi nggak semangat gitu, jadi sedih gitu ya nggak sih? Karena emang lagi winter, jadi di sini hujan mulu tiap hari, nyebelin. Aku lagi di gym. Tadi kayaknya aku hari ini agak sial ya, karena tadi aku belanja ke Costco, kartu member aku ketinggalan, jadi gak bisa masuk. Terus aku belanja di toko lain yang gak pakai member. Ternyata aku lupa bawa kredit card aku. Oh my god. Jadi tadi itu jadi aku gak jadi belanja guys. Can you imagine that? After all that hassle. Jadi sekarang aku ke gym aja, aku mau stretching, aku mau weightlift and whatever, just get the endorphins out, and hopefully my day will get better later in the day. Guys, hari ini hari Sabtu, tanggal 14 kayaknya, 14 Januari. Aku lagi hiking, I'm in the middle of hiking right now. Dan hiking trailnya ini deket banget dari rumah aku, cuman 5 menit gitu. Dan view-nya bagus banget, jadi I feel like I have, you know, my own hiking trail in my own backyard. It's amazing. Besok, hari Minggu, aku mau hiking lagi. Semoga kalian gak bosen ya lihat vlog aku yang hiking melulu. Soalnya aku emang hobi banget sama hiking dan nature.
Kayaknya kalau weekend, kalau nggak hiking itu ada yang hilang gitu. Dan sekarang ini cuacanya lagi bagus, anginnya tetap dingin tapi mataharinya cetar pembahana, jadi anget. I love it. So ini namanya hiking trailnya, namanya Lake Hodges. Itu danaunya di sebelah sana, namanya Danau Hodges. Terus di belakangnya itu ada bukit gitu, namanya Bernardo Mountain. Aku sudah pernah naik ke gunung itu. So yeah, so this is basically the whole view. Semuanya, hari ini hari Minggu pagi dan kita lagi ada di puncak gunung namanya Iron Mountain. Ketinggiannya sekitar, nggak tinggi banget sih, sekitar 3000 atau 4000 kaki. Dan tadi dari bawah sampai ke puncak itu sekitar 1,5 jam. Kita cepet banget loh, kita nggak pakai istirahat, langsung ke atas. Dan sekarang lagi foto-foto di atas. Lihat nih, view-nya keren banget. Dingin banget bo di atas. Oh my god. Why are you laughing, Irma? You're freezing. I'm what? Freezing. Yeah, I am freezing. What's the temperature right now? Probably 50 or less. Yeah. 45. It's like about 50 degrees right now. Jadi kalau Celsius sekitar berapa ya? 15 derajat Celsius kayaknya, lebih di bawah itu deh mungkin ya. Between 10 to 15. So it's freezing up here. Ini teman hiking aku, my hiking buddy. Yaudah, sekarang kita mau foto-foto dulu, terus habis itu turun ke bawah. Kalau turun ke bawah cepat, paling 1 jam kita udah sampai. Okay, talk to you later.